Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Ismail dan hari ini bersama saya ada Vivo V11i iaitu model pembaharuan daripada Vivo V9. Ia membawakan beberapa perubahan baru seperti penggunaan skrin baru, chip yang lebih pantas dan hadir dengan kupaian kamera hadapan yang telah dipertingkatkan. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 6.3 inci, chip MediaTek Helio P60, memori 4GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Ia juga menyertakan sokongan dual kamera 16 dan 5MP, kamera hadapan 25MP bersama kapasiti bateri 3315mAh. Dari segi rekaannya, ia kelihatan menyerupai Vivo V11 dengan menampilkan binaan polikarbonat pada bahagian belakang. Ia dilihat menawan dengan kemasan warna berasaskan gradient bagi memberi tampilan peranti yang lebih menarik. Ia telah ditawarkan dalam dua pilihan warna menerusi Starry Black dan Nebula Purple seperti yang anda lihat di dalam video ini. Paparannya hadir dengan size screen sebesar 6.3 inci melalui penggunaan panel berasaskan LTPS LCD. Kualiti paparannya dilihat lebih terang berbanding IPS LCD biasa melalui perwarnaan yang lebih menyerlah. Rekaan takuknya juga telah dikecilkan yang kini hadir dalam bentuk seumpama titisan air. Berbeza dengan Vivo V11, V11i ini tidak menampilkan pengimbas sap jari di bahagian bawah skrin, tetapi sebaliknya mengekalkan lokasinya pada bahagian belakang peranti. Menariknya, ia dapat membuka peranti dengan lebih pantas berbanding pengimbas sap jari di bahagian bawah skrin pada Vivo V11. Anda juga boleh menggunakan fungsi Face Access bagi memudahkan anda menyahuci peranti ini menggunakan wajah. Dari segi port sambungan, ia menyertakan bicuk audio di bahagian bawah namun masih menyertakan sambungan micro USB berbanding USB-C. Di bahagian kanannya pula, ia menempatkan butang kuasa dan butang perarasan suara dan menariknya, ia menyertakan slot USB-C dan kad micro SD secara berasingan di bahagian kiri. Vivo V11i telah dijana dengan Funtouch OS 4.5 iaitu antara muka yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Antara mukanya kelihatan ceria namun banyak mengambil inspirasi daripada rekaan iOS. Ingin menutup Wi-Fi? Anda perlu menaikkan paparan control center dari bahagian bawah skrin ke atas. Ini berbeza dengan Android biasa yang mana menyatukan sejumlah kawalan dan notifikasi di dalam satu paparan notification center. Apa yang terbaru pada Funtouch OS pada kali ini? Ia membawakan fungsi AI yang dinamakan sebagai Jovi untuk mengoptimasikan beberapa perkara di dalam peranti anda. Ini termasuk dari segi sokongan pengecaman subjek pada aplikasi kamera dan paparan pintar untuk memaparkan info yang bersesuaian dengan anda. Dari sudut prestasi, ia menawarkan kelajuan dua kali ganda lebih pantas berbanding Vivo V9 melalui penggunaan chip MediaTek Helio P60 bersama memori 4GB RAM. Memainkan sejumlah permainan terkini dapat dimainkan pada tetapan grafik sederhana di samping dapat memberi bacaan frame rate yang konsisten. Dari segi kupaian kamera, Vivo V11i dijana dengan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor utama 16MP bersama sensor kedua 5MP untuk membantu penghasilan bokeh. Kupaian kameranya dilihat memuaskan melalui pewarnaan yang baik dan kontras yang cukup tinggi. Cuma saya dapati dynamic range-nya berada pada tahap yang sederhana dan memberi kesan sharpening yang agak agresif. Saya juga mengharapkan ia hadir dengan aperture yang lebih besar seperti yang terdapat pada Xiaomi Mi A2 bagi memudahkan penghasilan gambar yang lebih terang. Kamera hadapannya pula dapat memberi kualiti selfie yang menyelah, cuma warnanya kelihatan sedikit ke arah kemerahan. Warna kulit juga tetap diterangkan walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Dari segi rakaman video, ia hanya menyokong sehingga rakaman 1080p namun masih menawarkan sokongan pensabelan image EIS untuk mengurangkan kesan gegaran. Dari segi kapasiti bateri, Vivo V11i dilengkapi dengan kapasiti bateri 3315mAh yang dapat memberi bacaan screen on time sekitar 5 jam 57 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga kini menawarkan fungsi mencasar pantas 18W bagi membolehkan peranti ini dicas sekitar 1 jam 41 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Secara keseluruhannya, Vivo V11i membawa penambahbaikan yang cukup besar berbanding model sebelumnya. Ia kini menyajikan rekaan yang lebih menawan, prestasi dua kali ganda lebih pantas dan hadir dengan sokongan pengecasan pantas. Cuma kekurangannya, ia masih menawarkan port sambungan berasaskan micro USB dan saya mengharapkan baterinya dan kupaian kamera yang lebih baik. Tetapi dengan harga RM1,299, ia sebuah peranti yang cukup seimbang, baik dari segi rekaan, skrin, prestasi, kamera dan jangka hayat bateri.
Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti dengan rekad yang menarik, prestasi yang lancar dan skrin yang besar, Vivo V11i ini sangat disyorkan untuk anda. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Vivo V11i pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.